Siap, Pak. Kemudian mulai naik 1, 2, 3, 4 itu didapat dari warga yang kerja. Awalnya gimana? Ketemu yang kena COVID itu gimana namanya? Jadi kasus di sini kebanyakan itu kluster keluarga, Pak. Mm-hmm. Karena memang sekarang ini kita tidak bisa menghindari juga aktivitas kita di luar. Mm-hmm. Jadi kebanyakan warga kami yang terpapar itu bawa dari tempat mereka beraktivitas, Pak. Tahunya ada di kota juga ya, Pak. Jadi itu, jadi ketika ada hasilnya positif, kemudian kita tindak lanjut seperti itu. Saya ini tadi memang hadir dadaan ke sini. Ini di Kelurahan apa? Rawasari, Pak. Kelurahan Rawasari, RW 01, Kecamatan Cempaka Putih. Nah. Jadi saya memang dadaan ke sini untuk memastikan PPKM mikro itu berjalan atau tidak berjalan. Tadi disampaikan oleh Bu RW dengan yakin berjalan, ya, berjalan. Dan kita mau tidak hanya di RW 01 Rawasari Cempaka Putih ini saja, tetapi di semua RW, RT, desa, kampung itu PPKM mikronya berjalan. Oleh sebab itu saya minta betul Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke dibantu oleh Pangdam, Kapolda di tingkat lebih bawah, Danrem, Dandim, Kapolres, menggerakkan Babinsa, Babinkamtibmas untuk mendampingi Pemda, mendampingi kelurahan, mendampingi RW dalam rangka pelaksanaan PPKM mikro. Karena yang diperlukan sekarang ini adalah tindakan lapangan, pengawasan lapangan, kontrol lapangan, berjalan atau tidak berjalan. Percuma kita membuat sebuah kebijakan, policy, tetapi di bawah tidak berjalan. Saya senang ya tadi datang dadak seperti ini juga. Saya lihat Bu RW kelihatan, cara menjawabnya aja kelihatan siap. Pak Lurah juga saya melihat. Ini yang kita harapkan di semua provinsi juga berjalan seperti ini. Sehingga keyakinan itulah yang akan kita pakai dalam rangka kebijakan-kebijakan selanjutnya. Saya rasa kedatangan saya mendadak itu hanya ingin kepastian mengenai pelaksanaan PPKM Mikro itu aja. Ya, kasih. Kasih, Bu RW. Baik, Pak. Kamu? Bisa mandi, tanya mau kemana arahnya. Oh, mau ke RW 1 gitu. Iya, Pak. Cek suhu. Oh, cek juga dicek itu? Ah, untuk iya, apa dicek suhunya? Nah, kalau misalkan dia panas, kenapa saya stop, Pak? Oh, stop. Diapain setelah di stop? Saya telepon buku ya, Mas, Pak. Oh, ya, oke. Siap. Terima kasih, Pak.